Sebelum korang teruskan menonton video ini, jangan lupa klik button subscribe dan tekan button loceng untuk tidak ketinggalan video-video baru. Juga boleh search dan like di Facebook page Persatuan Seni Silat Kuntang. Jangan lupa klik like untuk video ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan pada semua semua penonton. Saya kat sini di taman bersebelahan dengan kawasan rumah saya. Jadi saya nak kongsikan latihan kita untuk mantapkan lagi gerakan tiap-tiap kita. Kita ada pergerakan depan, kiri dan kanan. Okey, tanpa bergerak melangkah. Okey, baik, kita akan mulakan dengan gerakan kita. Yang pertama, buka kuda dulu. Okey, kemudian kita akan rollkan tangan kita supaya kita senang untuk mengeluarkan tiap-tiap kita. Okey, lepas kita roll, kita akan keluarkan tepi. Tumuk, sebat, simpan dan balas. Simpan balik, kiri pula. Keluar, tumuk, siku, sebat, simpan dan balas. Simpan, pandang balik. Satu. Keluar balik. Kiri. Kanan. Kiri. Okey, lepas tu kita akan bergerak ke kanan. Kanan kita. Libas ke kanan dengan pusingan blocking. Okey, kita block. Tumbuk. Pukul. Balas. Libas lagi. Tumbuk. Siku. Pukul. Balas. Simpan. Kanan balik. Pukul. Dan kiri pula. Pukul. Okey. Buang lagi. Okay, kita akan pusing ke belakang dengan libasan kiri. Pukul. Sap. Pukul. Tumbuk. Pukul. Tumbuk kanan. Pukul. Balas. Kanan. Kiri pukul. Tumbuk. Balas. Libas kiri. Tumbuk. Siku. Pukul. Dan balas. Masuk tengah balik. Okey. Balas balik. Okey. Itu saja. Baik, untuk pergerakan tepi ni sebenarnya dia menggunakan empat arah mata angin, utara, selatan, timur dan barat. Okey, contohnya kalau kita berdiri sini, apa yang anda lihat adalah bila saya berdepan adalah utara. Utara saya adalah depan. Belakang saya adalah selatan. Okay, kanan saya timur dan barat saya kiri. Kita bergerak dengan gerakan biasa tadi. Kan? Kita melangkah satu tapak aja. Buat satu sama aja, kan? Okey. Kemudian ke selatan pula. Utara, selatan. Pusing, tumbuk. Balas. Okey. Masuk barat pula. Barat. Okey. Simpan, balas. Masuk depan, timur pula. Tum, pam, pam, pam. Okey, masuk selatan balik. Selatan. Okay, masuk utara balik. Pum, pam, pam, pam. Masuk barat. Belum habis lagi. Okey. Right. Balas balik, tumbuk. Masuk kiri, masuk timur balik. Pum, pam, pam, pam. Masuk utara balik. Pam, 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 pam. Okey, latihan sangat simple. Yeah, sebelum kita mempelajari langkah 4 lah, langkah 4, 8 dan seterusnya, itu adalah langkah-langkah dalam silibus Kuntang. Apa yang saya ajar tadi adalah langkah basic di mana kita nak memahirkan pusingan tepi itu menggunakan tangan kita. Yeah. Kita pergerakannya adalah tenang je lah. Tadi saya tunjuk utara, selatan, barat, timur.
masuk balik selatan, utara, timur, barat dan utara. Okey. Ha, tu dia punya pusingan dia. Okey, kalau nak mahirkan langkahan, mulakan dengan langkahan arah empat mata arah angin tu. Okey, sebelum masuk langkah empat. Langkah empat dia sama, tapi cuma dia ada permainan gelik lah. Okey, ini untuk permainan untuk gerakan apa nama? Libasan. Okey, libasan. Baik. Penambahan untuk tepi, kita ada pelbagai, kita boleh variasikan dia. Okey, contohnya kalau kita membuat satu pusingan, kalau saya gerak daripada sini, utara saya adalah ni. Jadi saya gerak, pukul, libas, pukul dan balas. Okey, bila saya pusing, saya pusing tu, bam, 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 pusing lagi, pukul, balas, pukul. Okey, pukulan untuk pusingan ada banyak, banyak variety lah, ikut kesukaan anda untuk tambah. Okey, dia tak semestinya hanya pusing saja macam ni. Okey, ha, ni biasa. Ha, ni untuk gerakan biasa. Okey, kita boleh tambah tokok daripada situ. Maknanya bila kita pusing, kita boleh pukul sini sebat lagi. Tambah lagi satu sebat, pam, simpan, keluar, pukul lagi satu sebat, tom. Okey, ha, dah jadi satu variety. Itu satu. Kalau kita pusing lagi daripada sini, pusing, pam, okey, kita masuk sini, tap sini, masuk lagi, tam sini, okey, pukulan lagi satu, satu, okey, libas lagi satu, balas balik, ah, tu variety yang kedua. Okay, jadi banyak pelbagai boleh anda aplikasikan dalam gerakan blocking. Untuk mempelajari asas seni tepi level 1, boleh join saya di seminar saya yang akan berlangsung pada bulan November ni. Jika berminat, kita ada buat pada bulan November ni di pusat latihan Kunta di Tongkah Murib. Sekiranya anda berminat, boleh hubungi saya terus. Sekiranya ada hendak buat apa, tak ada penginapan, boleh hubungi saya sebab saya ada sediakan package khas untuk yang hendak menginap saja. Anda hendak menginap dan juga yang anda ada TP nak join pun boleh, tak ada masalah, ada harga dia. Dan juga harga yang tak ada TP pun boleh juga, ada harga sekali dengan menginap. Okey, jadi jangan segan silu, boleh buat aktiviti bercuti ataupun apa-apa saja di musim cuti sekolah ni. InsyaAllah kita jumpa lagi di seminar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.